Hujan renyai-renyai mengiringi ibadah korban umat Islam di Johor sempena sambutan Aidiladha. Untuk perkembangan lanjut, kita langsung bersama wartawan Zahir Senapiah langsung dari Pontian, Johor. Zahir, kongsikan perkembangan di sana bagaimana? Terima kasih Khairul di sepintas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Syukur Alhamdulillah pada hari ini sebahagian besar daripada masyarakat Islam di Johor ini telah pun mengerjakan ibadah korban masing-masing di kawasan dan masjid masing-masing. Dan kini saya berada di Pontian di mana di lokasi ini telah berjalan ibadah korban bagi kerabat di Raja Johor. Jadi pada tengah hari ini kita bertuah kena dapat bersama Datuk Muti Johor, Datuk Yahya Ahmad yang akan memberi penerangan sedikit sebanyak mengenai ibadah korban yang dilaksanakan di Pontian ini. Terima kasih Datuk kerana dapat bersama Buletin 1330. Jadi bagaimana ibadah korban yang dijalankan pada pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah secara umumnya di negeri Johor pada hari ini kita melaksanakan ibadah korban selepas daripada menunaikan solat Hari Raya Aidiladha dan ianya akan berlangsung berterusan sehingga 14 hari bulan Zulhijjah, yakni penghujung hari Tashrik, yang mana pada hari ini kita telah pun memastikan bahawa masjid-masjid dan surau yang dah melaksanakan ibadah korban dahlah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Jabatan Veterina dan juga Pejabat Agama Islam Negeri dan juga daerah, yang mana pada tahun ini kita telah pun memberi kebenaran kepada 143 buah masjid dan surau selain daripada 122 pusat-pusat sembelihan rumah-rumah sembelih yang kita berikan kebenaran untuk mereka melaksanakan ibadah korban. Jadi pada tahun ini saja terdapat 255 pusat penyembelihan di masjid dan juga di pusat-pusat penyembelihan yang melaksanakan ibadah korban bermula daripada hari ini. Datuk, berapa ekor lembu yang dikorbankan oleh kerabat diraja pada hari ini? Pada hari ini kita memilih farm Adelina di Pontian ini untuk melaksanakan ibadah korban bagi sebahagian daripada korban kerabat diraja, yang mana di tempat ini kita menyembelih 6 ekor lembu dan juga diuruskan oleh sukarelawan-sukarelawan yang ada di tempat ini dan seterusnya akan diagihkan kepada mereka-mereka yang sepatutnya menerima selepas daripada inilah. InsyaAllah kita akan agihkan selepas kerja-kerja pembungkusan dapat kita selesaikan insyaAllah. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Itu saja Khairul, laporan saya dari Pontian ini. Selamat Hari Raya adalah kembali ke Sipentas. Silakan.